Bima Asria. Ada Jerome Kurnia. Julio Paraguan. Adisti Zara. Zulfa Maharani. Ada Demo Andrios. Ada Yorika Ejen. Ada Om Farhan. Ada Mama Ira Wibowo. Pakai sepucuk dari atas. Pakai sering ya. Kayak mental sepuh ya. Yes. Ini dia. Oke, mari kita mulai lagi. Untuk para guest dari Milea, suara dari Dilan. Yes. Boleh di depan, boleh. Yes, Vanessa boleh berada di tengah. Bunda boleh temenin. Di tengah boleh Vanessa. Iya. Selanjutnya kita undang sutradara untuk Milea, suara dari Dilan. Ada Mas Fajar Bustami. Kita juga sudah mengundang ini ya, Bidi Baik, tapi sayang sekali Ayah Bidi Baik tidak bisa hadir di kesempatan kali ini. Tapi ada produser kita yang akan hadir, yaitu Bapak Odi Mulia. Bapak Odi dari Max Picture. Sudah lengkap semuanya. Sudah hadir semuanya di tengah-tengah kita. Ya, Pak boleh di depan sini Pak. Sekali lagi boleh tepuk tangan dong, inilah dia seluruh pendukung dari Milea, suara dari Dila. Oke, kita mungkin boleh berfoto dulu untuk teman-teman yang di belakang, boleh berdiri. Oke. Okay. Sama-sama bilang Milea. Biar rileks, biar senyum, biar cantik, ganteng, cuy. Iya, cuy. Sama-sama bilang Milea ya, satu dua tiga. Si Jorita dilihatin Jerome le. Kiri udah? Kiri udah. Oke, sekarang tengah. Ya. Tengah. Oke. Okay. Tengah. Terus. Tengah. Ya, belum banyak. Habis, tenang, isi 36 soalnya kameranya ya. Asa 200. Kalau asa 100 agak buruk. Benar. Lisinya dicuci. Sebelah kanan, boleh sebelah kanan. Ya, sekarang saya sebelah kanan semuanya. Sebelah kanan. Jerome gak nahan senyumnya, ampun. Aduh. Jerome, senyumannya. Atas, tengah atas minta disapa. Ayo, coba. Suruh foto deh, dadah. Duduk aja. Sama ngucapin makasih ke kanan kirinya. Yo, nengok 1, 2, 3. Ya. Ya, agak bingung kanan kiri mana. Makasih ya. Teman-teman di sini kan banyak nonton lebih dari puluhan kali. Iya. Baik. Nih, kita pengen lihat apa dulu teman-teman. Kita pengen perkenalan dulu masing-masing mungkin ya. Siapa tahu ada yang baru hadir. Sebagai Milea. Iya, tahu yang belakang. Ya kan ini formalitas. Iya, tahu. Pakai disaut. Enggak dikenali, tapi mana dikenali? Iya, kan. Patut kali disautin mah. Bunda sih anak bunda. Bunda silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Saya di sini sebagai Bunda Hara. Iya, terima kasih Bunda. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Fajar Bustami, saya saudara filmnya. Iya. Eh, Bang Fajar, Fajar aja. Main bapak-bapak aja tau. Biar diajak main film. Biasa aja udah ituin mulu, MC-in belum pernah ya. Syuting, minggu depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya. Saya yang buat film. Paudi. Terima kasih. Iya, kamu boleh lanjut loh sekarang ya. Betul betul. Lu ngapain di situ? Kan tadi mau dibisikin coba temenin Jerome. Masa Jerome ya? Dia biasa kalau ngomong harus ada podium di sampingnya soalnya. Silakan lo Jerome. Silakan Jerome. Halo semuanya. Makasih lo udah luangin waktu di hari Senin ini untuk datang ke sini. Aku di Villa Milea ini ya berperan sebagai Hugo. Ntar aku sebelah kamu aku cium nih. Tuh di sebelahnya ada. Oke, lanjut. Nanti di akhir acara kita tunggu siapa yang bisa dicium oleh Jerome. Ya. Oke. Tapi Jerome. Harusnya nggak apa-apa kalau mau anti mainstream, kamu cium pohon beringin boleh lah ya. Silakan. Terima kasih. Halo semuanya. Hai. Aku Jil Barengguan, berperan sebagai Anhar di sini. Oke, lanjut. Simpel ya, Anhar dikit banget.
dia ya. Itu dia tatapannya Anhar tapi pematinya. Lanjut. Selamat sore. Aku Adis Tizara berperan sebagai Disa di sini. Hai Disa. Terima kasih. Selanjutnya. Halo semuanya. Saya Zuko Maharani, saya berperan sebagai Rani. Hai Rani. Nah ini SMA-nya gue kayak gini nih. Yo. Yeah. Yo. Yoni kok masuk angin. SMA belum kentut-kentut saat ini. SMA kayak Yoni kok kuliah bisa begini tuh. Makan apa? Dia lanjut deh Yoni kok, silakan. Halo semuanya. Aku Yoni kok Angelin, aku berperan sebagai siapa? Wati. Hai Wati. Oke, terima kasih sudah semuanya ya. Satu lagi dong. Oh iya, sobat Ebo. Penyanyi, masa lo lewatin sih? I love it when you call me Señorita. Auto nyanyi. Dia Ebo tuh gak bisa ngeliat speaker dia. Betul, emang. Makanya dia pengen nyanyi langsung. Emang sendiri aktif. Halo semuanya. Saya Debo Andrios berperan sebagai Nandan si ketua kelas. Sobat Debo. Hai Sobat Debo. Hai Sobat Debo. Ada waktu. 2, 1. Ini yang official poster dari Debo. Sobat Debo. Yeah, iya, ini dia. Official poster. Boleh berfoto dulu para pemain. Jangan jahit poster ya. Para pemain boleh berada di samping kanan kiri, kanan kiri, belakang, berfoto sama teman-teman. Silakan para pemain, produser, sutradara boleh berfoto di samping. Tanda tangan ini bebas di mana aja. Lucu banget ya. Gemes kan? Nanti langsung ini ya, poster sama pacar, punya pacar. Sabar, sabar. Jom.